Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Batubara rayakan HUT ke-56 tahun Partai Golkar secara virtual bersama dengan fungsionaris dan pimpinan kecamatan se-Kabupaten Batubara. Walaupun dengan cara virtual, perayaan HUT ke-56 Partai Golkar tidak mengurangi makna dari hari bersejarah tersebut yang diikuti secara nasional serentak seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartanto. Seluruh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar se-Indonesia siap mengusung dan menjadikan Erlangga Hartanto menjadi Presiden Republik Indonesia di pemilu presiden akan datang. Seluruh DPD Kabupaten Kota termasuk DPD 1 Provinsi sesuai dengan arahan instruksi DPP Partai Golkar untuk melaksanakan perayaan hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-56. Walaupun memang acaranya ini bersifat daring atau virtual, tapi ini suatu kewajiban ya untuk meningkatkan konsolidasi juga. Ya, walaupun memang ini pertama kami laksanakan, tapi dengan momentum ini, walaupun secara virtual, mengikat bagaimana karya-karya Partai Golkar itu bisa menyatu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.